Malah. Kemarin itu kan kita lewat di daerah sebelum pementasan itu udah hujan. Sampai di pementasan kita terang. Betul. Nah, dari awal sampai akhir itu terang beneran. Ya, anehnya itu nah, pas selesai rampung langsung langsung sampai pakai isolasi. Wah, wah sobek. Wah, sobek. Ya itu bahaya. Itu bahaya. Mana? Itu bahaya loh itu loh. Sini. Hei. Kita mau bersih-bersih malah pada kabur, kenapa sih? Bukannya kenapa itu? Oh iya, ini juga harga nih guys. Harga ini juga kemarin kotor-kotoran, semuanya kotor-kotoran, kecuali Gembong ya. Barongan tua juga ikut, cuman dia nggak keluar. Coba mukanya mau dilap, mau pakai ya. Ada airnya mana? Mana sih, pusing lagi aku. Enggak, nggak apa-apa, ini aman. Kamu udah berubah. Mari kawan, gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu, jangan oke, jumpa lagi dengan kami channel Gardu Satria Muda. Nah, ini kegiatan kita setelah pentas ya guys. Nah, soalnya kemarin hujan deras terus arenanya sangat berat sekali dan gamelannya kotor. Iya, tapi penonton tetap ramai ya, Boy ya. Iya, aku heran. Kemarin penonton tetap ramai, Mel. Ramai dong. Meskipun jeblok-jeblok ria, wah, tapi kita tetap semangat, wah. Tapi kemarin kita susah-susah hujan-hujan dan ada yang enak-enak kan. Nah, berangkat terakhir. Bahkan ada bahkan ada yang telat, aku heran. Heran. Oh, orangnya itu kok dia itu sampai hati itu. Dia itu gini loh, Mas, sampai transit. Tolong dong baju aku. Tolong dong, ini di. Emang gitu nyuruh-nyuruh. Serius sama ya? Kayak apa ya? Heeh, benar. Gitu. Kok tega gitu? Emang ada orang seperti dia? Ada. Ada perlu diapain kalau orang kayak gitu, Mas Joko ya? Gak tahu. Siapa sih orangnya? Perlu di mana itu? Belum datang orangnya. Maksudnya kalau orang kayak gitu perlu diapain? Orangnya belum datang. Hajar. Benar. Kalau datang hajar ya. Kebetulan orangnya sudah datang nih. Ini orangnya. Ah, enak-enak banget. Katanya istrinya Mas Joko mana? Lagi jengat-jengat itu apa? Ternyata ngetrail. Kampret bener nih. Kemarin aku ngetrail dulu. Nah, itu kalau apa? Lebih mentingin ngetrail nih. Rangganya enggak baru itu enggak mungkin berangkat. Udah mungkin berangkat. Serius. Kemarin itu karena terpaksa rangganya baru. Jadi dia ada setengahnya kepengin main. Andai kan enggak ada enggak bakal ikut main tuh. Bener enggak bakal ikut. Karena baru ya, jadi dia terpaksa berangkat, itu pun dengan terpaksa. Iya. Dan kemarin pas Mas Joko keluar ditepuk tangan loh. Iya ya. Itu tepuk tangan karena rangdane baru. Iya, bukan sama orangnya begitu. Begitu dibuka topengnya balik kanan penonton. Nyesel. Pas aku bawain nih celuk lo. Pas aku tuh lo godain dada gini. Wah, langsung penonton. Wuh, Mas Joko. Oh, Mas Joko. Gitu. Ya, benar. Dia kan tahu. Ya mungkin kan di vlog ini kan dia tahu yang jongki ini siapa udah. Sombong amat lo. Paling bagus itu tetap baju aku. Tolong dong ini disiapin. Oh, kayak gitu. Cengkel ini. Heeh, benar. Wah, datang langsung nyuruh-nyuruh Mas Joko tuh. Tapi ini bersihnya memang pakai air nih, enggak apa-apa nih. Ya pakai air terus nanti habis pakai air dilap pakai kanebo. Oh, yang kering. Oh, ini langsung. Karena di luar kita ini hujan, guys. Hujan langsung kering. Ini langsung dikeringin kalau ada air nanti karatan. Tapi gini loh. Ya, bantuin malah. Kemarin itu kan kita lewat di daerah sebelum pementasan itu udah hujan. Sampai di pementasan kita terang. Betul. Nah, dari awal sampai akhir itu terang beneran. Ya, anehnya itu nah, pas selesai rampung langsung langsung bre. Kita enggak bisa pulang. Iya. Itu doa dari Mbak Toyo mungkin ya. Ya aku pulang bener. Ya aku pulang terakhir sendiri loh, Mas Jo. Apa kamu dulu? Kamu duluan loh sama pendet-pendet kamu. Kasihan pendet-pendet keburu kedinginan toh. Udah bersih udah mandi kita masih. Ini pulang duluan ya. Pulang nih, ini anak. Wah, wes berarti ini memang kakak beradik seri. Enggak, es. Orang itu kemarin itu disuruh Mas Jo itu. Berangkatnya telat. Dia pulangnya awal. Wah, kalau mau marahin aku marahin Mas Jo ini. Loh, soalnya Mas Jo yang nyuruh. Aku enggak nyuruh ya, Pak. Aku enggak nyuruh. Mas Jo, tolong itu mobilnya diputerin. Cuma muter mobil. Cuma muter doang. Terus bakal pulang. Oh, berarti kamu. Yang kita mau beli itu pendeknya diantarin pulang dulu keburu kedinginan gitu.
Makanya ini kan kemarin kita pentase memang agak becek-becek ya. Itu gimana kondisi topeng dan baju-baju itu gimana? Iya. Nah, habis ini kita gamelan dulu kan, ini rawan karatan ya. Nah. Nanti habis ini kita cek semua deh. Betul. Kamu itu memang kalau pekerjaan kayak gini memang bantuin dong Mas. Biar aku bantuin. Nih. Nah, bantuin. Dia berdalih cuma kayak gini-gini doang. Oh, gayanya. Dari awal cuma gini-gini. Enggak berubah pokoknya. Ini masih ada lap. Bantuin dong. Aku mau jemur tapi kok enggak panas. Nah, kan? Nah, ada aja. Ya udah guys, kita bersih-bersih dulu. Nah, sekarang kita pindah tempat ya, guys. Kita cek-cek kembali kendang. Dicuci apa gimana nih? Ya itu di serbet-serbet aja enggak apa-apa. Bawain. Nih. Lodanya kotor banget, Bro. Apanya? Nah, ntar kita lap pakai apa, air basah lah, kok air basah. Cuci sekalian aja. Heeh. Nah, ini kudanya gimana, Mas Adul? Kudanya. Kotor. Keluarin aja enggak apa-apa. Iya, banyak jeruknya. Keluarin aja. Nih kalau gak dimandi nanti bisa panuman nih. Tuh, karena kemarin mainnya penuh becek air ya. Iya benar. Berlumpur juga guys, jadi pasti ini kotornya banget nih. Makanya kudanya jangan dinaikin kamu tuh. Terus gimana kalau gak dinaikin? Dipanggung. Aneh-aneh pinter aja. Pinter orangnya. Kan bersih. Pinternya pinter sekali bang. Cuman taruh Mas Ado coba. Ini kemarin juga ini renang-renang di lumpur nih guys, cuman taruh nih. Nih, jadi kayak gini. Kalau kayaknya gimana? Sampai pakai solasi. Wah, sobek. Bahaya itu bahaya. Mana? Itu bahaya loh itu loh. Bantuin. Weh, kampret. Ayo bantuin malah. Bantuin. Jangan deket-deket. Kok jangan deket-deket gimana? Sini. Kita mau bersih-bersih malah pada kabur, kenapa sih? Itu kayaknya kenapa itu? Kenapa? Dimarah lagi. Ini sobek kayaknya. Ayo sini toh. Iya, makin siapa kemarin? Guys, ya, kayaknya ini teman-teman pada trauma nih karena Jumantoro ada yang sobek, takut seperti kemarin digangguin lagi ya. Emang kamu gak salah juga? Enggak. Boy, Mas Joko. Pada lari semua nih. Gak usah takut, ayo gak usah takut. Tepuk arah itu. Enggak. Ayo cepetan. Jangan bawa ke sini. Loh, jangan itu aja. Ya ayo kamu masuk. Oh, biar enggak takut, Boy ambil dupa aja. Ambil dupa, Boy. Biar enggak takut. Ambil dupa. Ayo masuk kok. Enggak usah takut. Mas Joko sampai ngumpet-ngumpet. Bisa lebih ganas lagi. Udah, ayo marah ini lebih marah. Ini lebih marah lagi. Kok lebih marah gimana? Ayo. Udah kamu keluar. Ayo sini. Makanya kamu depan. Aku takut nanti kamu kabur. Jumantoro ngerasain ini lehernya supek lu. Makanya ayo kita bermain gitu nanti gini, aku gini. Enggak. Ini dilepas aja sekalian lah kayaknya lah. Iya, kita berusaha sebelum Jumantoro kita jahit. Ayo. Nanti. Tuh Molly juga marah tuh. Masuk duluan ya, Nah. Udah enggak usah takut, Boy. Kayak kemarin gimana? Ya enggak apa-apa, kita pakai dupa nih, semoga enggak ada apa-apa. Aku juga sebenarnya panik, tapi aku tahan nih, Boy. Oh. Ini menemu mana? Ambil dulu, Pak. Oke. Nah, ini ya, guys. Kayaknya memang harus dilepas nih. Ini kita cuci, terus kita jahit ya. Mending kita jahit aja sekali ya. Oh, beruat. Ganti baru aja lah. Ganti baru. Siap kamu menjahit? Siap. Ya udah, gak apa-apa. Berarti kamu punya dua proyek, loh. Apa, toh? Sama ini, itu. Ini kemarin gak dibawa. Ini ambil. Eh, Mas Ado. Kan aku udah bilang ini kemarin dibawa, aku mau jongki ini. Jongki apa? Kalau kan enggak ada itunya. Kalau setelah aku sampai tas kayak gini, dia itu suka ada. Ya. Orang kemarin aja datang telat kok. Gini aja lah. Berarti kalau sekalian berdua Mas Joko. Ya. Oke ya. Ini ganti warna aja Mas Joko nih. Ganti apa? Ya? Udah dua kali Mas Joko itu Mas Joko ganti pink aja kali ya. Eh enggak kontrolnya. Orang juga bagus tuh ini. Masa orange? Jangan. Ini pas kalian harga nih. Oh iya, ini juga harga nih guys. Harga ini juga kemarin kotor-kotoran, semuanya kotor-kotoran kecuali gembong ya. Barongan tua juga ikut, cuman dia enggak keluar. Dia barongan tua ikut. Nih, burnya dia sampai berlumpur. Kita harus lepas dan kita harus cuci tuh. Cuci semuanya memang cuci. Jumantoro tuh kotor nih. Iya, makanya kita lepas dulu itunya apa nih kemulnya. Terus dilap. Coba mukanya mau dilap, mau pakai ya, ada airnya mana? Nanti pusing lagi aku. Enggak apa-apa, ini aman. Kamu udah bawa dupa. Ya, ini akibat kalau main pas hujan ya kayak gini ya, guys.
apalagi nanti kayaknya bulan-bulan ini hujan terus ya. Iya. Ya semoga apa pentas kita ke depan dan selanjutnya itu pas meskipun hujan itu enggak terus-terus aman. Nah, semoga aja. Oke, guys, saya cuma tahu dibersihin lagi. Capek nih. Iya, sangat capek banget kayak habis makan nih. Baju kemarin seneng banget karena udah gelinting-gelinting, udah pokoknya dia puas banget guys kemarin narinya. Ngapain Mas Yok? Ngapain? Enggak, aku ragain waro. Oh, bukan aja gak pernah bukan jadi. Lah, kemarin udah masuk barisan tapi Pak keluar lagi. Dia keluar lagi. Emang ini tuh raja bullshit, Mas Yok tahu. Apa-apa sih? Enggak. Tadi ada paku kamu. Iya. Ya deh guys, kita bersihin dulu. Yuk. Langkah selanjutnya kita mau jemur baju gedruk ini ya, kan? Karena kemarin selain keringat juga air, semuanya punya basah. Ini jadi satu semua nih. Basah banget. Nah, besok kalau udah apa? Udah agak keringan, kita kasih molto biasanya buat kita rendam lagi biar wangi. Seperti itu. Jadi ini memang kita udah siapin atas ini kayak cantelan, guys. Harusnya di luar. Cuman ini karena belum ada matahari ya. Lumayan aneh bro, ntar pagi lu hujan. Nah, oke. Nah ini ya boy, ini. Ada yang sembret lagi gak celananya? Belum tahu. Ada bilang ya, ini belum selesai ya. Lu masih ada ini Mas Ado. Banyak banget ya. Banyak banget nih. Tapi habis ini kita biasanya kan kita dijemur di bawah terik matahari. Tapi karena gemerot alias mendung. Jadi aku ikut kaget ya barusan nih. Mas Ado, tapi untuk Badong gimana nih? Ah, untuk Badong itu udah tanginankan dari tadi malam. Oh gitu. Iya, tanginankan. Tapi kalau ada masih ada sisa hanger ya? Boleh lah. Iya, 4 ya. 4 hanger berarti. 5 sama punya Boy. Oke. Okay, nih. Ini sebenarnya perawatannya mudah, guys. Tinggal dijemur-jemur aja. Dan kalau dicuci udah bau lagi. Padahal kemarin udah enggak, masih ada wanginya sih. Enggak, wangi bau biadan. Masih ada. Ini keringat apa air itu udah menyatu masih. Oh, bakterinya udah. Udah ada apa-apa yang penting kita kalaupun main tetap semangat lagi, ini udah kering udah siap untuk pentas. Iya dong. Gitu. Pokoknya kalian tahunya bersih lah. Wah, gitu. Kita mau pentas di mana sih? Pentas di mana sih? Besok kita pentas ke Taman Senjange lo ya, tanggal 9 hari Minggu. Sudah. Bantul. Dari rumah jam 3 nyampe. Oh, nyampe sana kita udah pulang atau ya pulang. Serius. Jawa salam. Kamu mau jengat-jengat ngetrel lagi? Aku mau ngetrel sekarang aku. Berikut lagi ngetrel. Oh, iya silakan. Silakan biar. Silakan enggak apa-apa. Kalau mau murtad silakan. Heeh. Kalaupun hari ini mau ngetrel silakan. Kita kita enggak akan godali kamu, kita enggak akan nangis. Ngetrelku lagi ini coklat. Intinya senang ya. Apa senang ya? Jual aja lah. Orang kayak gitu, bikinnya lah. Ya udah lah. Harus dicuci tuh mau nih. Mana? Jemur dulu aja lah. Yaudah guys, kita abis ini langsung. Allah, ini kok sampai sembret-sembret. Oh iya nih. Kan di mana kamu makainya? Aku enggak pakai ini. Keinjek itu iya. Oh, keinjek. Pakai ini yang masuk. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Srotok. Yang merayang Pradek, pilih yang mana? Pak. Pilih yang mana? Endi? Iki katok e. Iki? Heeh. Piro iki, Mas? Iki nganu 700. Katok entok. Waduh, 700 katok apa? Doang nih. 700. Iya, 700 emang. Di sini ada ini baju-baju nih. Ini berapa nih? Ini baju 700 juga. Pokoknya malah yang ini 700 saja. Udah enggak usah belilah. Mesti calo nih. Ini orang gila yang jual. Udah 700. Ini seni lo. Iya. Ini seni. Ayo kemahalan tapi. Seni itu bukan diperjualbelikan. Bar. Aku omong aja dodolan nang kene to. Wis bubar. Iki lho. Nangis. Iki sing dodolan nang kene to iki. Mas Adul lagi nyapu. Iya, daripada nanti ada saat apa itu pas mentunggul. Oh iya, kamu jangan mengingatkan saya ya. Laundry udah di kota belum? Udah semua ready. Hangre ada yang kurang enggak? Aku yang masukin. Ada. Ada, Boy. Nanti badungnya di itu ya. Surat 2. Hah? Cuma 2. Ya udah enggak apa-apa, ditumpuk lah. Ini loh, nah, ini lagi disapu, guys, karena juga kotor. Hangat. Oh, kalian kalau tahu kemarin habis pulang, waduh, kayak apa kotornya, guys. Parah lagi nih. Pecah.
itu bukan gamelan aja yang saya prank, wajah kita juga ikut semua, saya prank. Oh, semua. Beneran. Kecuali Boy karena udah pulang duluan ya. Oh, enggak. Enggak, yo. Aku sampai sini juga itu. Apalagi aku. Apalagi itu orang satu nih. Aku pulang motoran, Boy, dan hujanan namanya enggak tahu. Salah ya, sendiri. Oh, sendiri lah. Kalau itu. Nah, Mas Joko emang sepantasnya seperti itu. Oh. Nah, tuh. Nah. Kita kapan ini ke laundry nih? Lama banget. Bentar ini, kurang dikit lagi. Jangan kesini, kesana dulu, bentuknya kesana. Iya, ini ini tuh kesini dulu, kalau kesana nanti kena itu. Nah, kamu oh, jualan nih, ada orang jualan nih. Kamu tuh nggak mau bantuin yang lain, nyapu dari sana. Sini lagi. Kembali nah, lagi. Selesai. Itu Mas Joko gini. Bajunya banyak bakteria gini-gini. Mendingan kamu di sini aja gitu. Melarikan diri. Pinter banget nih. Oke, barusan habis nge-laundry. Iya, tapi kita lupa ya karena bawaannya berat. Jadi Mas Joko enggak cepat ngerekam ya. Oke, tapi enggak apa-apa. Teman-teman kan udah tahu tempat laundry. Jadi habis ini kan kita capek-capekan tuh. Mending kita habis ini PS aja ya. PS? Ah, itu enggak apa-apalah. Ya, PS enggak apa-apa, benar. Lagi sepi nih. Lagi sepi. Nah, hey. Berani PS sama aku? Wah, kamu itu kamu kan orang tua. Boleh. Ya? Sekarang jangan masuk, jangan nanti rusak setik. Bolanya kan sekarang udah di-upgrade, jadi lebih ini kebiasaan nih kayak gini ya. Ya udahlah. Hey. Habis ini kita mau santai-santai rileks-rileks dulu guys. Jadi betul makasih sekali udah ikuti kita selama. Nah, kita mau ke Mbak Ajeng Pijet. Enggak. Kita mau makan. Mana sih ini yang benar? Tadi aku ada sarapan di rumah, kenapa enggak makan? Lah. Ini yang berkuah ya, Mas. Ini yang berkuah. Soto. Soto lebih enak. Sayang sekali aku udah makan, Mas Jok. Iya, Mas. Salah gimana? Di rumah itu menunya kamu belum buka kan? Ya udah gini aja, kita ada pecel aja sambil PS, sambil ngopi. Wah, gitu. Ya udah bolehlah. 7. Oke. Itu aku lihat. Apa sih? Kelakuan kenapa enggak pernah buka? Oh, buka. Nah, ini sinyal atau apa Mas Ica? Enggak, kalau enggak panas kayak gini kurang segan. Ngopi sambil PS. Hangat-hangat. Gorengan toh. Ini udah mulai. Nanti mau dibuat konten Mas Joko atau Mas Ado nih? Oh, Mas Joko aja. Kemarin Mas Joko kan enggak sempat nonton. Aku kasihan sama orang tua. Kemarin cuma tola-tola aja. Itu resiko orang telat itu seperti itu, Mas. Salah sendiri datangnya telat, yo. Oh, iya. Ya udahlah. Itu matur tuh, matur. Mana-mana matur. Matur. Udah lewat sana. Matur. Oh, udahlah, closing-nya. Kita nonton 4 loh. Serius. Cuma aku yang berani. Iya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf. Ini ngomongin apa sih? Ya, ngomongin cilok nih. Udah closing lah. Ini yang jualan cilok mana nih? Yang jualan cilok? Gak tau. Cilok beli. Ini 10.000 dipakai sendiri. Jualannya Boy dulu ya. Ya closing Boy. Oke, cukup sekian dulu video dari kami Garuda Satria Muda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Cintai terus kemudahan. Cium Boy. Selalu Cium Boy.